Selamat siang. Oke, langsung saja kali ini gua akan ngebahas Magis yang 4 Plus. Jadi ini aplikasi apa ya, root kalian, HP kalian. Nih Magis. Nih 4 Plus mulu ini. Nah, ini ya udah di download versi terbaru. Nah, langsung 4 Plus gini. Jadi kenapa sih? Mungkin filenya ini udah expired gitu loh. Jadi bukan versi terbaru. Oke, jadi kita langsung saja pergi ke gue pakai browser sih, browser. Nih, kita unduh. Nih versi terbaru. Magis versi terbaru. Ketik aja Magis gitu. Manager versi terbaru nih ada 12 MB. Kita download dulu. Oke, pastikan koneksi internet kalian lancar. Ini download. Kita cek manage download. Baru jalan ya nih paling atas. Ih, wifi gua jelek amat anjing. Oke, udah. Sudah selesai kita install. Nah, ini versi terbarunya 2021. Ini otomatis akan menimpa file yang lama. Jadi lu nggak usah hapus, nggak usah ini. Nah, ini install successfully. Oke, kita coba langsung buka, bisa nggak? Nah, bisa kan? Oke, berhubung ini perlu penyimpanan tambahan. Oke, cukup mudah sih. Jadi cuman gini doang, update nggak perlu. Oke, karena tadi HP-nya ribet kan. Nah, jadi kita ulang ini. Nah, masuk lagi ke Magis. Nah, ini pemeriksaan safety net. Jadi ini udah update, jadi udah bisa dibuka. Oke, jadi cukup mudah, nggak perlu aplikasi, nggak perlu laptop. Jadi cukup lo pergi ke browser. Jadi gini tadi nih, lo pergi ke browser, pergi ke browser, ketik aja Magis. Nah, di mana tadi Magis nih, Magis, enter. Terus lo ke bawahin mana tadi Magis file. Nah, ini paling atas kan, download versi terbaru. Udah gitu doang. Nah, lo tinggal download aja, download nanti udah langsung lo pergi ke file yang tempat download lo di mana nih. Ini gue ketik garis tiga ini manage download. Nah, gue di sini. Nah, ini paling atas manage manager. Nah, nanti udah otomatis terbuka. Oke, jadi cukup simpel guys. Oke, sekian dulu video dari gue cara mengatasi Magis yang 4 Plus terus. Oke, thank you, jangan lupa like and subscribe and ciao. With the bills.